Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami di Waterfall 634. Nah, pada kesempatan ini saya akan membagi cerita tentang bonsai. Ya, teman-teman yang suka bonsai, ini adalah tanaman bougainvillea. Ini benar-benar dari nol sama sekali ya, dari nol. Ini pada batangnya seperti ini besarnya teman-teman. Nah, setelah sekian lama dia akan tumbuh daunnya seperti ini. Kemudian setelah tumbuh daunnya seperti ini juga batangnya, maka kita lilit memakai kawat, ya, kawat putih seperti ini, kawat bonsai ya. Kita lilit, kita putar-putar sesuai dengan keinginan. Nah, nanti untuk dari awalnya bagaimana perkembangannya ataupun nanti cara-caranya pertumbuhannya sudah kita ambil dari awal. Setelah ini saya akan membahasnya. Setelah saya akan tampilkan seluruhnya bonsai yang sedang kita pelihara. Nah, ini teman-teman, ini contohnya. Ini ya. Ini semua dari nol teman-teman. Lihat batangnya besar sekali ya. Kemudian ini masih ada lagi ini. Kemudian ini juga. Ini termasuk kita awali dari nol ini. Teman-teman, nanti untuk potnya tidak usah repot-repot. Sesuai dengan seni kita masing-masing. Bisa kita buat sendiri dari semen ataupun dari bahan plastik maupun dari ban. Nanti contohnya saya akan tampilkan setelah ini. Oke. Nah, kali ini teman-teman, ini adalah bonsai yang paling seru teman-teman. Kenapa saya bilang paling seru? Nah, kalau saya bercerita, ini bonsai ini sudah tumbuh tunasnya seperti ini. Ini sudah lama, jadi butuh proses. Jadi saya awali dari awal. Ini namanya Ponseru ya, Ponseru. Ini kita ambil dari Sumbawa ya, Sumbawa NTB. Jadi mungkin kalau sampai ke sini teman-teman mungkin 1 bulan baru sampai. Tapi ya perjuangan kita demi hobi tidak jadi masalah. Nah, ini teman-teman saya akan langsung paparkan saja. Dari awal tadi saya udah kasih tahu tanaman yang sudah berhasil. Kemudian dengan ini pada kesempatan ini saya akan langsung saja ya membahasnya sampai bisa seperti ini mulai dari awal. Nah, teman-teman, setelah kita dapatkan ponserut ini ya, kita dapatkan, kemudian langkah seterusnya yang kita lakukan adalah dengan melakukan perendaman. Gunanya perendaman itu adalah untuk menumbuhkan tunasnya ini ya. Campuran dari perendaman itu ya mau nggak mau kita menggunakan air. Kemudian kita ambil bawang ya teman-teman, ini penting sekali ya. Kita ambil bawang merah ya sebanyak 10. Kemudian kita blender semua. Setelah hancur, udah halus, kemudian kita campur dengan air yang telah kita siapkan tadi. Setelah itu baru ponserut ini kita rendam ya, kita rendam. Setelah kita rendam, kemudian kita tutup pakai plastik ya, agar lebih maksimal pertumbuhan tunasnya, agar memacu pertumbuhan tunasnya. Nah, di sini teman-teman, ini plastik yang kami gunakan ya, plastiknya seperti ini. Setelah kita udah rendam tadi seperti yang saya katakan, baru kita tutup. Nah, setelah ditutup, kita tunggu prosesnya di situ teman-teman. Prosesnya itu lumayan lama ya, sambil menunggu tunasnya itu kuat, baru kita lepas. Nah, setelah kita tutup, kita jangan coba-coba letakkan di tempat yang kena sinar matahari langsung ya. Kita usahakan berada di posisi yang tidak panas ya, atau tidak langsung kena sinar matahari. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita letakkan di tempat yang teduh. Nah, sehingga dengan kita mengikuti semua proses itu, bertumbuhlah dia seperti ini teman-teman ya. Kemudian setelah udah besar teman-teman, sudah besar tunasnya seperti ini, baru kita copot plastiknya tadi. Kemudian kita persiapan penanaman ya. Penanamannya itu kita menggunakan ini dia pasir sungai ya, pasir sungai cukup itu saja. Kemudian kita tanam di situ memakai pot seperti yang saya katakan tadi. Kita bisa pot itu kita bisa menggunakan dari yang kita beli, kemudian dari plastik, kemudian ada juga pot yang tersedia untuk bonsai. Nah, ini hasilnya teman-teman. Ini sangat keren sekali. Mungkin kalau ini sudah jadi nantinya, tunasnya ini udah besar, baru kita lilit tadi pakai kawat bonsai sesuai dengan selera dan keinginan, ya, sesuai dengan seni masing-masing. Kita mutar ke bawah, mutar ke atas, ke samping, terserah, ya. Teman-teman, hal menarik dan paling penting lagi tentang bonsai Ponseru ini. Nah, ini adalah Ponseru itu ada dua, ya, pergunaannya untuk bonsai. Jadi ada yang batang dan ada yang akar. Nah, ini adalah teman-teman murni akar, ya, murni akar. Saya ulangi lagi, murni akar. Nah, teman-teman, kalau akar seperti ini, maka kita penanamannya itu kita balik, ya. Sebenarnya ini, akar paling bawah lah. Nah, ini juga masih termasuk akar, ya, masih termasuk akar. Tapi ini yang paling bawah, sehingga biar lebih punya desain yang lebih bagus, kita balik dia, kita balik. Jadi akar yang paling dalam ini, teman-teman, ya, ini. Kemudian ini akar yang sudah mengarah ke batang Ponseru. Nah, di sini teman-teman perlu diingat dan perlu harus dihafal ini dan diketahui, selagi atau semasa proses pertunasan ini, itu pohon bonsai ini atau Ponseru ini dari akar ini harus benar-benar kedap udara, ya, harus benar-benar kedap udara sehingga memacu pertumbuhan pada tunas-tunasnya seperti ini. Coba teman-teman lihat, banyak sekali teman-teman. Lihat, luar biasa, ya, luar biasa teman-teman. Ini akar total, ini akar. Lihat, semuanya luar biasa teman-teman. Pertumbuhannya maksimal. Dan yang jelas bonsai itu berharga di mana? Berharganya itu di modelnya seperti ini teman-teman, ya. Modelnya seperti ini, makanya kalau misalnya teman-teman bertemu pohon serut ini di perkebunan atau di halaman, wah, mantap sekali kalau disimpan teman-teman. Karena misalnya kita katakan bahwa ini juga merupakan salah satu sumber pendapatan. Memang bukan jangka cepat, tapi dia merupakan jangka sedang lah, ya, waktunya. Begitu teman-teman. Kalau ada misalnya pertanyaan ataupun komentar ataupun ide yang bagus, kami sedia untuk menerima. Kirim saja di kolom komentar. Terima kasih teman-teman. Kalau ada informasi yang menarik lagi, pasti kami akan informasikan ke kita semua. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa kembali.